Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wala rasula ba'dah. Tebar salam spirit akhlak learning advanced meaning. Ayah bunda dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita berada di penghujung bulan Syakban dan kita semua menyambut datangnya bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan tarbiyah, yaitu bulan untuk pendidikan bagi kita, bukan hanya sekedar untuk memperbaiki jasmani tapi juga meningkatkan kualitas keimanan. Dalam hal ini adalah kebutuhan rohani kita. Insyaallah sebulan ke depan selama bulan Ramadan kita akan bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan pembelajaran yang terbaik untuk memberikan kualitas terbaik pendidikan agama kita dengan dihadirkannya dai-dai kecil, dai-dai yang berasal dari siswa dan siswi Sekolah Alam Bogor, dari siswa SD dan juga siswa SM. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mereka akan bersama-sama menjadikan proses ini sebagai pembelajaran untuk bisa menyampaikan kebaikan, untuk bisa mengajak pada hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan kajian kultum menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan ini, ada banyak ilmu yang bisa ditebar dan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah dalam sebulan ini pun akan ada buku panduan yang mengiringi teman-teman untuk bisa mengarahkan setiap aktivitas hari-harinya di dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang bisa memperbanyak pahala dan juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.